is clean. Alone. It's another one to the art. No place for dark forces on. Tega hero aja. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, Bang Suga mau rekomendasiin kalian buat top up Diamond Mobile Legend paling murah, aman, cepat, dan terpercaya itu di lapakuda.com. Nah, kalian bisa langsung kunjungi saja website top upnya ya guys ya, ada di http://lapakuda.com. Nah, setelah muncul layar home screen seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke menu Diamond Fast Mobile Legend. Nah, setelah keluar layar seperti ini, kalian langsung masukkan saja ID kalian. Lalu pilih nominal yang akan dilakukan ya untuk top up. Ini di sini Bang Suga pilih 300 diamond ya guys ya. Lanjut ke menu pembayarannya, via QRIS. Lalu di sini Bang Suga isi dengan nomor telepon untuk konfirmasi. Nanti akan muncul kode QRIS, tinggal di scan aja. Lalu diamondnya pasti masuk ke akun aku. Oke, jangan lupa top up di lapakuda.com. Gimana nih? Dari statistik sih, dari statistik kita sih nggak bakalan bisa menang. So, kita jual-jualin aja ya hero-nya ya. Ronde ini nggak bisa menang. Sulit buat menang. Jadi, kita ikhlaskan di ronde ini, cuy. Soalnya Kimi pun tidak keluar. Buset Bang Setio, atur nuhun, semangat live streamingnya sayang. Buset, gue dipanggil sayang gak nih? Weh, ngeri banget ya, geli banget ya Mas Setio. Ada buset-busetnya lo manggil gue sayang. Ada chance bang buat menang nggak ada? Jual lagi bang, hemat-hemat dulu. Agak ada chance buat menang. Yang penting nanti kita ambil star core-nya dulu lah. Kimi di slot 6 bang, iya Kimi slot 6 ya. Yang dapat Kimi di slot 4 tuh hoki banget sih. Dari kapal api. Kapal api. Izin istirahat dulu Pak RT, bentar lagi jam jadi budak korporat. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Thank you sawerannya Mas Kapal Api. Atur nuhun. Ya udah sana istirahat, istirahat. Istirahat gih, istirahat. Istirahat. Ada Hayabusa tuh. Dap sistem unten itu Pak RT. Masa sih? Ada Winter. Dua empat, oke. Okay. Apa yang mesti gue lakukan ya? Nah, gini dulu deh.
Buset, hero-nya udah banyak banget. Lawannya iya panik ya, pada panik, guys. No questions. 18. I came to Lady Evil Bear. Let's keep the good vibes, positivity is contagious. I'm never looking back, cause I made it like this passionate. Keep out the fire, go and change, become an advocate. Protect the control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then actually get out your head and walk away. Cakep. All in for Link ya. Wah, pakai Hayabusa aja nggak sih? Nggak usah pakai Karina, guys. Swordman-nya. Enggak ya, karena kan cuma bawa 4 hero nanti. Toh Astro pun kan butuh 2 kristal. Berat sih ini. Lumayan nih, Hayabusa udah 2 biji. Ya walaupun gak bagus-bagus banget ya Hayabusa. Sama aja sebenarnya. Mati dong, satu. Tembakan terakhir, aduh. Boleh, boleh ya. Na 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 na. Waduh, tapi ada Astro nih. Oh enggak. Enggak dapat, Bang. Eyo, eyo. Give me more. I don't mind getting my hands dirty. Dishes clean. Place the blame. I win. No. One sword reflects one thought. Sahabat tuh, nah bisa nahan gak guanya nih? Ngeleng tanpa starcore nih guys. Bisa begitu. Sepaket keluarnya. Oke, tapi tadi udah dibolehin ya. Jadi kita gas gini aja ya. Kita gas pakai Hayabusa aja, guys.
Kenapa gak sekalian aja Karinanya dibawa paman? Nanti lama buat bintang 3 nya guys. Kita butuh bintang 3 nya cepet-cepet ini. Mumpung darah masih selawe ya. Winter dulu sek. Ulti lagi. Warp. Bisa menang lah. Tos. Abis ini Swordman 4. Iya, makanya nanti abis ini kan ada. Tapi kenapa Link yang gak mau keluar-keluar ya? Hayabusanya nih yang jadi duluan. Abis ini pasti keluar sih. Harusnya ya. Masa ya gak keluar sebiji. Oke nanti di... Eh gue boleh ambil hero lagi gak sih Kronos? Fatbook kalau bisa ambil hero lagi sih. Masa hero kita cuma 3? Kalau ada Crystal Lumen Flyer lebih sabi nih guys. Ya, water guys. Nggak usah lah. There's never a final mission. Kalau water mungkin bagus buat Hayabusa kali ya. Bisa tusun lawan Lord, Pak. Oh iya ya. Bisa ya? Anjir lawan Karina berarti. Sedih lah lihat hero nya. Ya mau gimana guys ya. Ini udah dikasih boleh pakai Hayabusa nih, bukan pakai Karina nih. Kalau pakai Karina lebih sulit lagi nggak sih? Dominya mending kasih ke Link nggak sih? Gini dulu deh, coba ya. Wait, gak bisa ditarik. Winter. Loncat. Waduh. Linknya satu lagi ya. SCW yang player taruh ini nggak aktif.
Mau ditaruh juga nggak aktif, guys. Tambah hero boleh ya? Tambah hero kali ya biar seru ya. Tambah hero enggak? Apa cukup 3 aja? Ah, gua kasih slot deh. Perlu domi gak sih? Gini aja apa? Sun bisa kali bang. Sebenarnya bagus, bagusan ada Sun. Cuma gue takut yang tadi ngambil Starfall, guys. Eh enggak ding, sama aja ngapain sih bang. Ini kan bukan Lord kan? Aman lah ya. Nah, tiga hero aja. Aman lah. Biar sesuai requestan Kronos aja dulu nih. Ini udah dikasih boleh ganti jadi Hayabusa, guys. SC-nya bang, SC-nya bagus buat di Haya kayaknya, guys. Soalnya nih SC ini kan damage skill kan. Kalau misalkan lawannya langsung, kalau sama Link bintang 3 sih langsung mati, guys. Jadi nggak perlu beku di. Kagak perlu beku. Nah, kalau kayak gini kan tuh lumayan tuh. Yang kena ultimate-nya si Hayabusa itu beku kan. Kalau Link mah aduh loncat langsung mati, guys. Darahnya penuh juga. Tuh, nggak akan sempat beku. Nanti Star Core ini bersinar ketika patch-nya Pani. Pani kan gesek. Nah, ini bisa bikin bekuin lawan masang. Kalau ini mah buat pure damage aja, kalau mau swordman yang fire. Fire tuh bagus. Ya kan? Ada nggak swordman fire? Nah, ini nih, ini bagus buat si Link ya. Kalau yang water mah nggak bagus, guys. Kurang. Kita punya 3 Ron nih, guys. Bisa bikin dia KO nggak ya? Prince sih. Winter. Oke sekali. Nah, beku tipis. Gak bisa ngejar Moskov loncat-loncat kayak gini, guys.
Kayak ini gue kasih immortal biar ngereset ya. Tuh mananya jadi 75. Jadi Link itu kalau dipakai terus ultimate-nya dia bakalan naik terus kan. Jadi makanya kita amanin immortal buat Link itu gunanya buat ngereset ini nih. Kalau udah hidup lagi dari immortal mananya jadi 75 lagi gitu. Maksimum kalau nggak salah mana Link itu 250, guys. 250. Belakang. Kayaknya mending ini yang ditembak duluan deh. Ini kan nembak ya ke sini. Biar langsung ulti gitu kan. Winter. Sabar. Wah, miss. Zebra. Gitu ya, ini item dasar buat Link nih. Cocok. Iklan, Mbak, mau iklan? Monggo. Prince berapa hero, guys? 11 ya. Ini udah dapat slot 10 sama 1 hero. 11. Link ditembakin terus, tapi kan dia ada item defense ya. Aman jadinya. Ditembakin terus biar mananya tumbuh terus langsung ulti gitu. 18. Moga aja di Fatbox-nya nggak ada Starfall ya, guys. Dia duluan yang ngepick. Kalau ada Starfall, mati kita. Kalah kita, kayaknya. Please, jangan ada Starfall. Nah. Kalau nggak ada Starfall... Ini kan Ron ini dia kan... Kita nggak akan ketemu Lord, kan? Jadi aman lah ya. Harusnya. Ini nggak ada item yang bagus juga buat lawannya. Nggak ada, jadi dia kan udah ngambil slot juga kan, udah ketahuan. Yang terakhir aja berarti di sini. Nah, satu item. Nah, biar tiga hero yang terakhir kita ada gitu kan. Itu aja, guys. Ya, berarti ini gue boleh kasih Winter nggak sih, Bang? Dari Lance boleh. Yang mana Link udah 2 kali ulti, 3 kali ultinya tuh 225. Gila gak tuh, guys? Nah, trot. Wah, 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 wah. Masih hidup. Wah, mati nih gue nih kalau lawan Lord. Mati sih kalau lawan Lord, mah, Bang. Hayabusanya terlalu menyakiti ya, guys. Hayabusa terlalu bikin sakit gak sih? Domi ngurangin attack speed, Bang. Oke, kita kasih Domi berarti. Aduh!
dong. Ya. Kayak gini kalah ya. Aduh, gimana guys? Kalah sama Lord ini. Gak usah pakai Purify. Please, please, cukup lah damage-nya. Oke, ada rakun. Oh, nah. One sword reflects one's thought. Mau pakai winter juga, guys. Penentuan. Pakai 2-3 hero AE cukup ya lawan Prince ya. Senerf itu kah Prince paman? Gue udah digdug juga guys. Masalahnya ini oke-okean sih ya. Terbangnya tuh oke-okean. Immortalnya ganggu banget nih di sini nih. Gua sekali ngeluarin ulti kan, waduh link gua jadi ini ya. Jadi mananya mah gede banget coy. Kalau adu DPS kita kalah. Satu kak, wih tumben sampai satu kak. Bisa kali dibantu like guys.